Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Dan di video kali ini saya sudah membeli ini hand sanitizer 2 plastik. Walaupun memang nggak seberapa, tapi memang karena kan belinya ini sangat terbatas ya teman-teman. Teman-teman mungkin tahu sendiri keadaan sekarang, masker terbatas, terus hand sanitizer terbatas. Kemarin saya sempat beli ini di daerah Guardian Bintaro Exchange teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau beli hand sanitizer, masih ada di sana di Guardian Bintaro Exchange. Dan sekarang saya udah beli nih udah teman-teman. Sekarang saya akan membagikan hand sanitizer ini karena memang mungkin di jalan orang butuh ya, kayak pengusaha atau mungkin bapak-bapak apapun itu di jalan pasti kan butuh, nanti bersentuhan dengan siapa-siapa. Jadi alangkah baiknya kita akan ngasih hand sanitizer ini ke bapak-bapak atau orang-orang di jalan gitu teman-teman. Ya mau tahu kelanjutannya seperti apa, tonton video saya sampai habis teman-teman. Oke? Mau? Ibu di mana rupanya? Oh gitu, ibu nggak ada emang? Nggak ada? Oh nggak ada ibu, nyari nggak ada ya? Ya udah deh, buat ibu deh, nggak apa-apa. Ibu. Nggak ada, kemarin mau beli di Tokopedia juga. Udah habis semua ibu ya? 20.000, udah dipesen. Naik harga 65. Oh iya, oke deh, nggak apa-apa ibu. Awet-awet ibu ya. Ini dari mana nih suara? Di Guardian ibu, kemarin saya dapat di Bintaro saya dapat kemarin. Saya mau ya buat sosial ke teman-teman. Ya bu ya, makasih ya bu ya. Ibu siapa namanya ibu? Ibu Sri, buat saya upload di YouTube nggak apa ya Bu ya? Oke, makasih Ibu Sri. Ya. Permisi Pak, Pak, minta waktu yang bentar Pak, Bapak mau ini gak hand sanitizer buat penangkal virus Pak? Saya bagiin. Apa? Ini buat cuci tangan Pak, karena kan sekarang lagi marak-marak kayak virus itu tuh Pak ya. Iya, terus? Ini buat Bapak mau? Mau, boleh. Buat di tangan Bapak nanti kalau misalnya ya, Bapak ada pelanggan atau apa. Iya. Oke Bapak, terima kasih ya Pak ya. Saya izin buat upload di YouTube boleh Pak? Hah? Buat upload di YouTube boleh? Boleh. Bapak udah berapa lama Pak jualan? Udah 14 tahun. 14 tahun? Bapak asli sini? Saya aslinya Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya. Tinggal? Tempatnya Purbalingga. Di Purbalingga ya, Pak ya? Iya. Bapak tinggal sama istri, keluarga, atau iya, sendiri? Sama oh, berarti udah lama ya, 14 iya. tahun ya, Pak ya? Ya, udah. Mungkin nanti saudaranya nonton, Pak, dari Purbalingga. Iya. Oke, Bapak. Masih kontrak, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Yang penting ditekunin aja dulu, Pak ya. Oke, Bapak. Terima kasih ya, Pak ya. Nanti kalau misalnya ketemu kita bisa silaturahmi lagi. Ayo, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Bapak udah makan belum? Udah. Udah apa? Mau makan nggak? Ya, kalau mau buat makan. Enggak. Ayo. Saya udah ini buat Bapak aja, takut Bapak nanti buat malam atau buat sore ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah. Sama-sama. Bapak dari mana mau ke mana ini? Ya, ke sana ke cari cari jalan. Oh, Bapak nyari itu apa? Nyari apa, Pak? Nah, gini lah. Oh, nyari koran-koran gitu, Pak ya? Oke, oke, oke. Setiap hari, Bapak? Iya. Oke, Bapak di sini sendiri atau ada keluarga kah atau apa gitu, Pak? Ada, keluarganya di kampung. Keluarga di kampung. Kampungnya di mana, Pak? Di Lebak, Banten. Oh, di Banten. Kemarin baru kena musibah ya, Pak? Ya? Aduh. Iya, kena musibah. Tapi keluarga Bapak ada yang kena gak? Enggak ada. Enggak ada yang kena ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ya, Pak ya? Iya. Bapak di sini sendiri mencari rezeki ya Pak ya? Mencari rezeki daripada minta-minta ya Pak ya? Iya. Mendingan masih semangat kerja ya Pak ya? Semangat. Iya betul-betul. Kalau pengennya juga
bantu anak, karena anak kurang mampu. Anaknya ada berapa, Bapak? Anak kedua, cuman anak yang di Lebak tuh. Ada sekolah. Oh, masih pada sekolah ya, Pak ya? Bapaknya nggak mampu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Jadi Bapak masih semangat mencari ini ya? Iya, betul, Pak. Betul. Bapak kalau kerja dari jam berapa? Kalau nyari dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kalau boleh tahu? Nah, itu kalau jam 10. Jam 10 pagi sampai sore. Iya. Oke, 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 oke. Punya rumah sendiri, Pak? Rumah. Rumah. Oh, di mana, Pak? Yang dekat angkasa pura di sini. Oh, oke, 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 oke. Oke, oke, oke. Bapak semangat terus ya, Pak ya, carinya, Pak ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Hah? Maaf, Bapak siapa? Pak Kurji. Pak Kurji ya, Pak ya. Oke, oke, oke. Bapak, ini aku punya hand sanitizer. Ini untuk Bapak ya, Pak? Iya. Buat nanti Bapak kalau nyari, Bapak bisa oles-olesin ke tangan. Iya. Terus, apa namanya, nanti kalau misalnya tangan Bapak kotor, mau makan atau apa, tinggal di... Iya, olesin. Diolesin aja, digosok di tangan, digosok di apa... dituangkan, digosok di tangan, di jari-jari, ya. Karena kan sekarang lagi marak-maraknya ya, virus ya, Pak ya? Iya. Lagi marak-maraknya ya, virus. Ada berita begitulah. Iya, Pak, makanya ngeri, Pak. Sebenarnya nggak boleh nih, Pak, di jalan-jalan gini, Pak. Iya. Tapi karena mungkin Bapak masih semangat bekerja, ya. Jadi ada baiknya Bapak pakai ke tangan, ya kan? Terus ke kaki juga nggak apa-apa kalau misalnya nanti Bapak merasa nggak enak di kaki. Ya. Jadi kuman-kuman nggak masuk, Pak. Iya. Ya. Oke, Pak Kurji, terima kasih banyak ya, Pak ya. Ya, makasih. Sama-sama. Maaf, Pak, saya baru bisa ngasih segitu, Pak. Ya. Untuk makan aja. Oke, Pak Kurji, terima kasih ya. Semangat, ya, Pak. Assalamualaikum. Ya. Pak, ini saya izin buat upload di YouTube, nggak apa-apa ya, Pak? Hah? Buat upload di YouTube saya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, Bapak. Pak Kurji, sehat-sehat terus, pokoknya. Yuk, assalamualaikum, Bapak.